kita, Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, bermuajah, bertatap muka, satu terjaga ini, walaupun ulangi hati, muha-muha keberatan, karena ada samanya, tapi dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Beb? Wadah, takmatul min rahmatillah, jangan sekali-kali kita ingin manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah. Allah, karena Beb, yang memberi nikmat kita Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, nikmat yang kita rasakan saat ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji diri kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsan amalah yang paling baik amalnya. Sekarang kita berada di akhir pada bulan Rajab, ya, bulan istighfar, bulan ampunan Allah. Rajab syahrullah, wa syafat syahri, wa ramadhan syahrul umati. Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, khusus bulan istighfar kepada Allah, bulan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, jangan pernah putus asa, lidah kita basah, banyak pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang soleh, Abang terus kumpul. Beliau itu lisan humuraban bi dzikrillah, lisannya basah karena banyak pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lidah basah karena terlalu banyak menyebut orang. Bagaimana begini? Manusuk. Ya kan? Hah? Bapak, siapa nyuruh undang-undang? Bapak boleh nama-nama, kalian nyuruh sakra.
duduk di tempat yang baik, insya Allah keluar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Apa kata Nabi? Man tala ala khair kafair. Man tala ala khair kafair. Menunjukkan kebaikan mendapat pahala ganjaran sebagai orang yang berbuat baik. Ini banyak Rasulullah bila mengatakan aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiri merangkak selangkah pun nyawa kau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu illa waliha hanalla rabbika hatman madhiya. Tidak ada satupun dari kalian siapapun manusianya akan melewati satu sirat jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari benang. Di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Alhamdulillah. Namun kita rajin ibadah. Salat dijaga baik-baik. Ya, jangan bersuci banyak kulit babi maras karena lo yang fitur naifakir sebagai harta yang tidak Allah manfaat. Ini kadang-kadang suci kemud sawit banyak bisik, kemud air banyak bisik. Datang ke rumah minta sumbangan memberi 5,000. Ada kalau suka, ada kalau 5,000. Ada. Itulah Nabi Muhammad bin Ibrahim Mari kita langsung kita. Hai raja, adil, ahli hadis. Apa yang sini? Al-Jannah, mahi balas. Al-Jannah, mahi balas. Paham tak? Surga itu ada gratis. Ada surga yang nyaman. Suki eken lumayan, miskin eken pengakhiran ya. Sana banyak Nabi Sulaiman tu suki. Penduduknya masuk surga di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Apa? Betul betul. Berbahagia soalnya. Nabi Sulaiman tu suki. Ayah-ayah penduduknya masuk surga di antara nabi-nabi yang lain. Tumbuhan manusia ini segera beratakan mudahan miskin sebab rumah. Ada tahu ya? Bapak, ada kada? Sama aja. Burung kita sugi hijau ya. Sugi tapi babu. Pemurah kamu Nabi itu. Rasulullah. Masya Allah. Tuh, abang terus kumpul. Orang soleh. Ya kan? Bila ada tamu datang ke rumah sini diberi duit dan makan-makan. Diberi makan, rambut duitnya. Kok Al-Hamid soleh, diberi muslim Al-Hamid tanggul. Hah? Punya ada tamu datang kepada sidin, diberi sidin. Ya kan? Duit dimakan di sidin. Sidin pun diberi orang duit, dibagi orang pakai miskin. Saya pakai urut. Urut pun diberi orang duit, urut bagi orang pakai miskin. Mau sedikit. Mau banyak urut simpannya. Saya berlokak. Al-Hamid muslim, jiratlah sedap, bersih. Ya kan? Sidin tidak boleh mulik kapok dari rumah sidin, namun tidak jadi makan dari sidin. Nabi punya kakek darahnya Kinanah bin Musaimah. Kinanah bin Musaimah. Sidin tidak mau makan menyerah dalam tamu. Kenapa babe? Duyufur rahmah. Tamu untuk memberi rahmat. Tamu untuk mendatangkan kebaikan. Tamu untuk mendatangkan keberkahan. Apalagi Kinanah datang ke rumah biar orang soleh, orang ahli ibadah. Ya kan? Guru Ustaz Kiai Habib masuk rumah biar serakah itu keberkahannya sampai kiamat pada muhabis kaumun iramun sajaya aisyah jalasu yang pada akhirnya muhabirah mereka adalah satu kaum karena duduk berangkat di satu tempat itu tempat keberkahannya sampai kiamat pada muhabis bapak. Apalagi masuk rumah dia, apalagi dimakan, apalagi seruling.
Ada dalih yang dibikin jadi orang tapi masuk surga. Surga ada. Enam surga ada. Lima aja. Enam surga ada. Ini apa yang banyak disorot di dunia ini? Ya, kawakan menikmati duit dan harta yang banyak. Sebesar apapun kenikmatan yang ada di dunia, itu tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang ada di surga Allah. Al-Jannah, ya kan? Apa kata? Apa tuh? Kata saya lagi, ya kan? Al-Jannah tuana iluhan sa'adun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa ma habis dah. Bapak di surga ada di sini, ada. Buah naga di surga ada, buah naga-naganya lagi. Bapak mereka sudah ada percaya kan? Bapaknya mati dulu. Bapak, ada kan percaya? Bapak, wah luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk surga mereka. Tapi itulah Rasulullah, itulah Nabi. Ya, dia turunkan banyak dosa kepada Allah. Durhaka lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya maksiat setiap hari. Apa kata Nabi? Syafaati di ahlil kabair min umati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berumur dosa maksiat kepada Allah. Di akhirat nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah.
untuk kita orang Malaysia mereka ada tahu. Banyaknya di mana? Orang kita tahu juga. Kita berbagai orang Malaysia, 1,000 rupiah, 1,000 dolar, 1,000 rupiah.